Kita isi increase di akhiran nanti ya. Lalu lanjut mengisi masing-masing lubang dengan satu single crochet sampai ujung. Nah, sudah sampai di sudut yang pertama. Kita isi sudut pertama ini dengan dua single crochet atau increase, lalu lanjut satu single crochet pada masing-masing lubang, kemudian bertemu di sudut yang kedua. Kita isi sudut yang kedua ini dengan increase atau dua single crochet, lalu lanjut satu single crochet pada masing-masing lubang. Nah, kita isi hingga bertemu di sudut berikutnya, ya. Nah, ini sudah sampai di sudut yang ketiga. Di sudut ini, kita isi dengan dua single crochet, lalu lanjut satu single crochet pada masing-masing lubang. Kemudian bertemu di penanda awal, ya. Kita isi bagian penanda awalan ini dengan dua single crochet. Nah, seperti ini untuk hasil alasnya, ya, teman-teman. Kemudian, langkah selanjutnya kita isi masing-masing lubang dengan satu single crochet, namun di bagian front loop. di bagian front loop ya, depan ya. Bukan di back loop. Dan jangan lupa di rantai awal tadi kita isi lagi dengan penanda. Lalu lanjut mengisi satu single crochet front loop pada masing-masing lubang. Nah teman-teman, ini saya sudah sampai di tengah-tengah ya. Di sini kita akan isi satu lubang dengan dua single crochet front loop. Ini sudah satu, kemudian dua. Kenapa diisi dengan dua single crochet front loop? Karena tujuannya adalah eh, supaya hitungannya menjadi ganjil karena di sini akan membuat motif dengan hitungan ganjil. Lalu lanjut mengisi masing-masing lubang dengan satu single crochet sampai bertemu di penanda awalan. Nah, ini sudah sampai di penanda awalan lagi ya. Untuk pondasi yang pertama seperti ini hasilnya. Lalu kita lepas penanda. Di sini kita akan langsung membuat motifnya ya. Di lubang penanda yang kita lepas tadi, kita isi dengan slip stitch, kemudian pasang lagi penanda. Lalu, di lubang berikutnya, kita isi dengan half double crochet atau HDC, kait benang. Masuk, ambil benang, keluarkan semuanya. Nah, seperti ini ya. Lalu, berikutnya kita isi dengan slip stitch, kemudian lubang berikutnya lagi kita isi dengan HDC. Nah, seperti ini. Lubang berikutnya diisi dengan slip stitch, kemudian lubang berikutnya lagi diisi dengan HDC. Nah, kita ulangi hingga bertemu di penanda awalan lagi ya, untuk motifnya seperti ini ya, teman-teman. Slip stitch, kemudian HDC, slip stitch, lalu HDC, dan seterusnya. Kita lanjut hingga bertemu di awalan lagi. Nah, ini sudah bertemu di awalan, ya. Kita isi lubang terakhir dengan slip stitch, kemudian lubang penanda ini ya, kita isi dengan HDC. Karena sebelumnya lubang penanda ini adalah lubang slip stitch, maka di atasnya kita isi dengan HDC, kemudian pasang lagi penanda, lalu lanjut. Di lubang berikutnya, kita isi dengan slip stitch yang sebelumnya diisi dengan HDC, ya. Kemudian, lubang berikutnya diisi dengan HDC, lalu lubang berikutnya diisi dengan slip stitch karena lubang bawahnya adalah lubang HDC. Kemudian lubang berikutnya diisi dengan HDC, jadi selang-seling ya teman-teman. Slip stitch, kemudian HDC, kemudian slip stitch, kemudian HDC, dan kita bisa uh, lihat ya di bawah slip stitch, maka di atasnya HDC. Uh, kalau di bawahnya HDC, maka di atasnya adalah slip stitch. Nah, kita ulangi hingga bertemu di awalan lagi. Nah, ini sudah bertemu di awaran lagi ya. Kita bisa lihat ya. Ini sudah slip stitch, kemudian HDC. Lalu kita lepas penanda. Kita isi penanda ini dengan HDC karena di bawahnya adalah bagian slip stitch. Kemudian berikutnya Bagian slip stitch kita isi dengan HDC, lalu berikutnya bagian HDC kita isi dengan slip stitch. Nah, kita akan lakukan seperti ini terus memutar, kemudian naik ke atas ya, seperti yang sebelumnya kita buat ya. Nanti kita akan bertemu di baris terakhir. Nah, teman-teman, ini sudah sampai di baris terakhir ya. Kemudian kita isi dengan slip stitch, lalu... Putus benangnya menggunakan korek. Nah, kemudian setelah itu, setelah kita putus benangnya, bagian dalam kita akan jadikan eh, bagian luar, ya. Jadi, kita balik ya, tasnya seperti ini. Nah, ini sudah saya jadikan bagian luar ya, karena di sini saya akan gunakan bagian dalamnya. Kita rapikan benang yang tersisa. Kemudian kita selip-selipkan ke dalam. Nah, setelah kita selip-selipkan ya. Kemudian kita akan membuat listnya ya. Terlebih dahulu kita siapkan benang. Kemudian kita ambil dari samping ya, teman-teman. Kait benang buat satu rantai. Kemudian kita isi masing-masing lubang dengan satu single crochet ya. Lubang berikutnya satu single crochet, kemudian lubang berikutnya satu single crochet. Jangan lupa benang yang uh, tersisa kita kaitkan ya, supaya tidak kelihatan. Kita ulangi membuat single crochet keliling hingga mencapai. 4 baris. Nah teman-teman ini sudah uh, sampai di baris keempat ya listnya. Lalu kita slip stitch di lubang awal di sini. Kemudian sudah selesai, kita putus benangnya. Lalu, jangan lupa kita selip-selipkan benang yang tersisa, ya, teman-teman. Nah teman-teman ini saya sudah buat tali rantai ya Untuk tutorialnya kalian bisa lihat linknya di atas sini atau di description box Ini panjangnya sekitar 100 cm ya Di sini saya sudah bikinin uh, di tali pengaitnya Ada tali pengaitnya jadi tinggal Nah seperti ini kemudian sisi satunya ya Oke, okay. jika teman-teman suka dengan video ini, saya harap teman-teman sudah like, komen, kemudian subscribe supaya saya semangat membuat video-video berikutnya. Terima kasih.